أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مسلمين مسلمات رحمكم الله ibu bapa pak berada di rumah melalui live pun ataupun yang berada di bawah ataupun hak duduk di atas surau, sama-samalah kita rasa ramah, gembira kerana Nabi kata kerana orang duduk dalam majlis ni malaikat mari duduk dengan lafaz Allahumma gfir lahu Allahumma rahamhu. Nabi royak cok-cok lafaz. Nah, orang duduk dalam majlis ni malaikat nak minta apa? Allahumma gfir lahu Allahumma rahamhu. Masya Allah. Sapa bila ni? Jadi kita mari turun tangga tu baik umur, sapa kita kelik masuk umur baru habis doa mereka. Nah, lepas tu orang duduk dengar ke umur tu ambil pahala lain lah. Nah, buka pintu natal, dengar, buka pintu hati, perhati, insya Allah. Nah, Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada kita. Ibu bapa, adik kakak muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita wala bagaimanapun asas agama Islam kita ni ada tiga. Nah, asas ummi agama kita ni minallahir risalah, yang kedua wa 'alal rasul al balagh, yang ketiga wa alaina at-taslim. Ini bukan hadis Nabi ya. Ini perkataan Az-Zuhri salafus salih. Minallahi risalah, kerasulah al-Quran, agama Islam daripada Allah. Maknanya kita dengar semua dah, agama Islam ni agama ada tua. Dia ada tua tak boleh nak manalah. Kena tunggu tua. Yang kedua wa 'ala rasul al-balagh, wajib pada atas rasul nyapa dari Allah nak sapa ke Nabi Muhammad tu Jibril lah antaranya, perantara eh tua cinta. Nampak dah? Yang ketiga kita wa 'alaina at-taslim, wajib pada atas kita ni terima hak daripada Allah di rasul saat ni, lepas tu kita serah. Ini agama Islam ni, terima benda dari Allah dari rasul, lepas tu kita serah. Cuma dari Nabi Muhammad nak sampai kita tu celah tu ulama. Nampak dah? Kalau dari Allah nak sampai ke Nabi Muhammad je beresok ke ya. Tapi dari Nabi Muhammad nak sampai kita, kita tak biasa jumpa dengan Nabi ni, ulama lah mari duk bawa wik kita. Pasal tu ulama beroyak gapo siapa kita, benda tu dari Allah dari rasul sabit sungguh, kita ambil. Kita ni dalam denar Imam Syafi'i, nah, dalam lorong balik Syafi'i, ah ha, kita ngaji hak Syafi'i sungguh. Nah, jadi akidah mai di akidah mula-mula kita kena ngaji akidah Imam Syafi'i. Patut tak ada akidah Imam Syafi'i tadi tu. Dan akidah mazhab ni
ambil Nabi, turun sahabat, turun turun apa ni tabi'in, turun sahabat, akidah tulah akidah. Ha akidah yang dia tulah, yang tak ada selisih. Apa dia? Allah. Itu hal akidah. Ia tak boleh lari. Nama dia? Pasal sahabat ni mulai pada tahun 80. Berakhir pada tahun 241. Imam Hanbali mati. Barulah. Patut ambil di Nabi lalu ke mazhab Syafi'i, mari sampai kita, itu ulama. Kita tak boleh kita reti sendiri. Kenapa? Ulama lawak mari kita. Pasal tu wahai ulama, demo kena menyapa benda dari Nabi. Sesuailah Nabi katakan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni orang makan pesaka Nabi. Maknanya hak ulama nak hari tu hak yang ambil pesaka dari Nabi baru boleh wik kita. Kalau yang mai royak kita tak tahu mari di mana, kok mana, jangan gaduh pergi. Apa dah? Kerana manusia ni bila dia dengar, dia ambil taruh buat benda cahaya. Bercahaya dia nak tubik jadi amalan. Jadi kalau bukan daripada Allah dan Rasul, dia panggil amalan kita tak kena. Apa dah? Amalan kita jadi tak kena. Bah tak kena tu lah Allah Ta'ala tak terima hari akhirat. Pasal tu saya menyuruh pada ibu bapa semua, di mana saja berada, amal ibadat kena buat lah ni. Buat kena wih kena. Kena tak kena tu ya bukan turut labuk adat nafsu perasaan kita. Dah. Ya turut kerana Allah, kerana Nabi dia. Faham? Pasal tu wajib kita belajar. Tak belajar dosa. Ah tu. Surah ni ada bila orang ceramah ke apa, tak usah pilih siapa, mari dengar. Tapi speaker apa dengar ni deh. Tapi tak puas hatilah duk dengar buka pintu natal di rumah. Tak sungguh yang panggil. Ah nah, insya-Allah pakat dengan wijlah. Alhamdulillah. Ni kita ada lebih ke 10 hari lagi. Macam mana? Kita nak masuk Ramadan. Kita nak masuk bulan puasa. Maka sesuai benarlah kita mari panah injing belah-belah. Nah, mai setak buh hari selalu dia punah injing. Allah, ibu apa yang saya hormati. Allah. Nawak gano eh? Nah. Jadi dalam perintah Allah mengikut cara hak Nabi duk tunjuk ajar ni, ada benda nak buat bagi kita jadi jaya. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, terimalah kamu suruhan Allah. Musahutilah suruhan Allah. Mu'ambil dan mu'turuklah suruhan Allah dan suruhan Rasul. Buat apa? Kerana apabila dia panggil kamu, dakwahmu, pergi kepada jalan yang nak buat hidupmu lebih jaya. Tak kira hasmaya, nah, haposo, haji, semua. Kalaulah kita sahuti, kita terima dan kita buat, kita patibat, dalam sunnah Nabi ada jaya. Wahli kita lebih tinggi. Lima yuhyikum. Wahli kita lebih tinggi, lebih mulia, lebih maju. Bila tu? Bila kita buat kena dengan cara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk ajar. Pani masyarakat kita dah jadi toya, dah jadi tak maju, dah jadi lemah, lemah-lemah ni apa? Tanya kita tunggu kena Nabi. Haga pahasmaya dululah. Ha puasa, ha puasa. Kita nak puasa ni. Ha puasa. Kita puasa tu kat Nabi ke tak? Ha ni. Oh ni kena cek lah. Ada 10 hari lebih kurang lagi. Kena cek learning. Hak tahun lepas dah kita nak puasa kelek tak boleh dah. Kita dalam puasa. Ada satu benda nak buat kita jadi jaya.
Kalau bila mana kita puasa serupa dengan Nabi puasa. Muslim-muslimat rahimakumullah. Puasa ni mana perak. Tahu belakang eh? Perak. Bukan perak makan minum saja. Perak di segi ngupak, perak di segi kata udah korek. Nah. Sahabat mai turut Nabi, sahabiah mai turut Nabi. Ya Rasulullah, orang duduk saing ku duduk turut tu. Duduk sakit gapo. Nabi gi mutah. Bila mutah tu baik kepingan daging, daging mentah yang panggil daging hidup. Dalam ketul lah kita kata ni. Allah, gapo ni? Ha ni puasa ngupak kok orang. Kan ayat Quran kata orang ngupak serupa dengan orang makan daging bangkai hak saudara dia. Tu. Ibu apa semua? Dalam kerja puasa ni ada membuat wakwi kita jadi jaya, jadi sehat. Ni puasa. Bila kita tubuh Nabi. Okey, daripada pagi sampai gelap 13 jam setengah lebih kurang eh. Kita puasa boleh turut Nabi. Nabi lapar, kita lapar. Nabi dahga, kita dahga. Tapi bapa buka puasa, kita tinggal Nabi. Nabi makan awal sama rutab. Nah, berapa biji? Seorang ke tiga, ke lima kan? Lepas tu Nabi minum air. Lepas tu Nabi semaya. Nah, okey. Lepas tu Nabi baru makan makanan yang berat-berat, roti ke apa tu. Itu sunnah. Tapi apa kita puasa jadi penuh? Bagi pagi sampai gelap boleh turut Nabi. Bila buka puasa, kita jek Nabi duduk tepi. Muhammad duduk sini lah, aku nak gomor dulu. Sunnah juga kita. Tapi sunnah pesan penuh. Nasi sepinggir awak tamat dah sutir hujung-hujung pinggir. Tak itu kru. Sebab tak kambing. Potek. Buat-buat berambil watamak sutek gik air gula ne? Tom yam pakai tiba selalu dah geru pak punah macam mana tahu tak? Ha dengar saya pengalaman ni tanya bom dah apa ni huwana sepitar payaban hok dok di ampe-ampe ne? Huwana rung payaban ampe kok kawasan kita banyak orang Islam lah ni. Nah kita tanya banyak-banyak hospital orang Melayu tiga wilayah ni hak kena masuk hospital banyak sekali bulan mana dalam setahun. Kalau orang demo langsung keran dah truk cing pi mai orang kita orang Melayu dalam tiga wilayah masuk hospital dalam bulan mana hak banyak tak usah kira orang beranak lah dia kata bulan puasa ustaz. Bulan puasa minggu pertama pada golek lepas buka puasa lepas minggu rek adalah orang yang kata orang kena masuk hospital banyak sekali. Apa kerapak lah kapak lah bajak lah soal nak nyawa tak boleh sakit perut sakit takah hati macam-macam. Bila ni bila puasa buka cara puasa penuh tak turut Nabi tak turut sunnah jadi bid'ah jadi penuh. Allah kata tadi iza da'akum lima yuhyikum ayat berapa 170 Al-Araf tak silap iza da'akum lima yuhyikum apabila Allah memanggil kamu seru kamu kepada barang yang hidup lebih sempurna bagi kamu nak maju dalam perintah Allah dalam sunnah Nabi nak wi kita tinggi nak wi kita mulia walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba' hawa. Allah sakit kepala dengan ayat ni. Allah ingin nak angkat kita jadi tinggi dengan dia dengan Al-Quran. Quran ni satu azimat reti pehe wa amma turut dia kita jadi tinggi. Mulia. Nampak? Kaya mulia bukan hina miskin dah.
walakinnahu akhlada ilal ard wattaba hawa. Allah nyanyo sungguh. Tapi mu dok gadah galak dengan benda dunia. Mu gadah nak jepuk kau tu capa kau ni orang panggil dok gadah hamba anak. Pegang ibu tu lah bawa anak mai sendiri. Ataupun tapi mu akhlada ilal ard pilih nak dok menak bombing. Tak senai. Allah kan nak nawi mu naik. Nawi mu lebih, nawi mulia. Cuba tengok Pak Ito. Pak Ito ni tanta. Pak menyok besar-besar siapa pergi? Eh? Otot-otot silin. Nah, okey sunuh. Palah buat tiga tempat. Sunuh. Naga. Sunuh. Jengur. Sunuh. Pawah. Cak ria. Sunuh. Ni baru tak ada uak, tak ada gocoh, pada gocoh angin baru timis. Jadi mahu jalai. Kita baru dunia kena. Oh, fatoni. Oh kena. Menjidak dia ye ye. Dah sini lalu buat ni ya. Tengok. Barulah kita boleh hubung royal dengan dunia. Nampak lagi tu. Ha. Walau syi'na la rafa'na hu biha. Allah, aku nak akakmu tapi dengan Quran. Ha, percayalah ibu bapa, Quran ni Allah bukan suruh kita berimej saja. Percayalah ada geliga, ada azimat besar dalam awak kita hidup jadi mulia. Bukan azimat pakai ye, pakai yang hidup dengan pahal Quran. Allah. Lepas tu orang hak jauh. Tak saya terima pesan nak jadi tinggi, mulia, maju melalui Quran. Wattaba'a hawa. Bila tak saya hak pesan peraturan, mari Tuhan, mari Nabi, hak yang baik ke apa? Ikut hawa nafsu. Oh, ikut hawa nafsu ni Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billah. Eh, tu ada kena tipu setan eh? Tobat. Tapi iblis tipu dia hawa nafsu. Tobat tak? Tak. Kerahkan. 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 Tak situ. Sabit tu kita kena beringat. Allah. 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 La ilaha illallah. Percayalah. Tak sana pilih puak lah. Hei, ibu bapak. Weh. Kita puak kerai puak hadis. Ha, tu sendiri. Kita tuak kerai hadis melalui logam mana? Asy-Syafi'i. Nah, jadi tak itu saya. Ibu bapa yang saya hormati, nak masuk mai pada ayat kita. Ayat Haposa ni 170 183 hingga sampai 187. Nah, surah Al-Baqarah. Hingga sampai 187. Ha, surah Al-Baqarah. Nah. Ha, kita pakat belek nah, pakat baca, pakat berhenti. Allah. Allah Taala bermula dengan ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyamun ma'dudat. Itu ayat 184. 183 ni ai ya ayyuhallazina sadaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyri'i fa faradallahu 'alaikumus shiyam kama faradahu 'alal umam min qablikum la'allakum tattaquna rabbukum fataj'aluna bainakum wa bainal ma'asi wiqayatan bi ta'atihi wa 'ibadati wahdihi. Allah, wahai orang beriman, yaitu wahai orang beriman, orang membenarkan Allah dan Rasul. Hmm. Dan beramal dengan syariat-syariat yang Allah dan Rasul beri kita. Itu orang beriman lah. Beriman ni percaya dengan hati, ngaku dengan mulut, buat dengan anggota. Jalan tulah. Percaya putih, mulut kata putih, buat apa putih. Ya ada. Nah, mulut ngaku putih tapi hati hitam tu munafik ke panggil. Kalau hitam belakang hati, hitam mulut, hitam, tu kafir. Nampak tak?
Allah, wahai orang beriman. Allah panggil beriman ya. Bukan Allah panggil ya ayuhan nas, hai manusia dak. Orang ni cok-cong pada orang beriman. Nak ayat ke apa? Nak ayat kata di fardu atas kamu tu puasa. Difardukan atas kamu puasa sebagaimana difardu atas umat-umat belum padamu ni puasa juga. Tapi bukan Ramadan eh? Semudah-mudah supaya kamu jadi orang bertakwa. Ibu bapa yang saya hormati, sesuai kita orang berime, di telinga kita ni ada nanti nak terima ayat lagu ni. Ni orang berime ni. Kalau kita berime yang nak dengar tak boleh. Panah hati, panah cupi telinga, rasa macam-macam. Kita tak ada lah. Dalil tengok ni. Boleh duduk. Orang dekat rumah, apa kata mula. Allah berdua atas kita puasa Ramadan. Belum pada umat Nabi Muhammad tak ada puasa Ramadan. Ada puasa lain. Seperti puasa Asyura ada. Nah, kita main cara hak kita. Saya nak mana? Ha, sini. Ngamala kita puasa Ramadan ni kalau tak ada lagi perasaan lah ni, insyaallah tahun ni kita usah we ada perasaan ni. Perasaan apa? Perasaan we khabar kata kita sambut Ramadan Allah aku orang juru suruh aku. Aku puasa Ramadan ni aku terima dengan hati yang gembira. Hati cincai, hati raprun. Hati rasa ramah. Bukan kata buah nak masuk Ramadhan serabu dah. Sakar cukup dah pergi 10 kilo. Bawai ada dah pergi 2 kilo. Serabu keriak. Siap aku senang pergi lah kali ni. Ha, saya okay, okay. Ha, sudah kerja. Mencai. Orang berimi. Terima Ramadhan dengan hati yang penuh. Riang gembira. Kenapa? Kerana khabar kata orang yang suruh, orang yang suruh kita puasa tu Allah kekasih kita. Cara puasa lah mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dah? Kerana Nabi kata-kata orang yang dapat kecap kemanisan iman, halawatul iman, orang yang kasih pada Allah dan Rasul lebih pada yang lain. Lebih pada yang lain. Sebelah boleh kita tak boleh usah nak rasa kasih pada sunnah. Tak boleh usah. Ha, ini tepat dah pelak ni. Sebelah boleh kita tak ada nak cari, gali, dengar, nak wih hati kita kasih kepada Nabi. Aku buat benda ni, wih terasa kata Nabi aku buatlah ni. Baru kita berasa penuh, kena, cerak, jelah. Baru berasa terpuas hati, nak tu. Ha, kena dia mahu maya lain. Tahu nampak dia mahu buat lah tu belakang. Ha, hak tu pergi dengan kebah ke panggil. Tak sih. Kena aku semaya tak baca usalli. Nabi ku tak baca. Kalau aku baca, rasa tak kena ya. Dia mahu nak kata tau lah. Hak tu dia mahu kawai pilih lah ni. Kena aku semaya tak ada sapu buka apa sudah semaya. Nabi ku tak sapu. Ha, kata ada hadis sapu buka. Aku mengaji hadis tu dhaif jiddan. Ada apa? Bah kalau siapa yang dikano? Ha, ikut demo. Tapi kawin nak, oh ya tak boleh pahala tak boleh. Kawin bukan orang jui pahala dosa ke demo. Agama Islam Allah, Allah tuan dok wi dosa pahala. Kalau tak kena dengan dia ya boh dosa. Kalau kena ya boh pahala. Mudah-mudah. Nampak? Allah ibu bapa. Usahalah kita gapo kita buat hak nama ibadat ni. We terasa serupa dengan eci penakut hak Nabi. Tanya memori tu. Baru kita berasa puas hati. Berposa walaupun berak 13 jam. Pasal timur senih-senih mudah-mudah. Macam tak getah. Ah nak puasa dah esok aduk. Usah aku. Puasa rak gedak tahun ni cukup gedak. Wal'iyazubillah. Ibu bapa yang saya hormati. Allah. We kapan lah? Nak kabarlah itulah hadis Bukhari yang hidup pelaga dengan man sama Ramadan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ha tu. Siapa puasa Ramadan halka dan imanan. Ha ni iman ni. Dia berimeh sungguh. Puasa ni Allah aku suruh aku.
Bukan aku puasa kerana malu, labuk, tak boleh kita orang Melayu kena puasa. Bukan. Aku terima perintah dari Allah. Allah tuai langit bumi ni suruh aku. Allah mana? Aku dah kasih dia sebelah bulan mari. Ani. Mana dalil aku? Aku kasih. Aku turut Nabi. Nescaya Allah kasih kau itu. Kita laki bini dia kita dah kasih seorang tak jadi. Kena dia kasih kita kata. Baru dia duduk sini. Demikianlah kita dengan Allah. Ibu bapa, sebelah bulan kita ada ke tak program hidup kita nak rasa kasih kepada Allah, kasih kepada sunnah, ada ke tak? Ani, kalau fikir hadis kabur ni, boleh kerana masyarakat kita bawa kita hajak ya turut Nabi ya. Jadi penyakit Wahabi macam ni. Oh tu buat Wahabi tu. Buka puasa makan wahtama dulu pas mayat. Oh Wahabi juga. Eh, nampak Wahabi ke Wahabi, saya kena dengan Nabi sudah ni. Tapi dia mula kata, berasa dia mula. Nampak tak? Masyarakat kita, kita rasa nak pergi kanu akhirat esok. Ya nak pergi Sukman. Kerana lah ni, bila kita hajak dua Nabi. Osa, super Nabi. Semaya, super Nabi. Jadi Wahabi. Hakmati yang mari buat sumpah dengan Nabi. Wahabi ni buat ni. Hei. Kita ingat sumpah dengan hatu juga. Orang kampung ni. Setengah-setengah lah dah. Bawa anak sakit perut. Pergi menengok motor bomo. Bomo kata hatu ni. Bawa anak sakit ibu kaki. Pergi motor bomo. Bomo kata hatu. Bawa anak cucu demik. Pergi motor bomo. Bomo kata hatu. Hatu kata aku letih lah ni. Aku belakang. Mungkin hospital lah kata. Baru lepas. Mereka tak kata ke aku semacam. Aku tak apa-apa kata ke aku. Nah. Jadi ibu apa. Saya nak menyeru. Marilah kita ibadat wisupa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjuk contoh. Tuayang beb yang. Apa? Baru Allah terima ibadat ni. Kalau ibadat tak serupa dengan hak Nabi tinggal tuan yang baik-baik, Allah tak terima. Nampak dah? Walaupun orang tak serupa dengan kita tu 1,000 sutik kapung, tapi kita janji serupa dengan Allah dan Rasul. Sudah. Kalau dia orang kata hak dia mahu buat ni salah, ha, buat lagi alasan. Nampak? Orang mati, buat makan 47 hari, 100. Hak ni tak boleh. Pak mazhab kata makruh. Setengah kata haram. Dia kata boleh. Hak bagi alasan. Ya agama Islam bukan hak kita. Allah. Ya ada tuwe agama Islam ni. Sengon ni kesit. Nana? Kerutu masuk ayat ha, pula. Ha, masuk ayat pula. Ha, ingat dah. Kita nak puasa. Saya nak buat misal puasa ni dah. Nawi kita terasa kata perintah puasa dari Allah. Tapi ngakulah kalau aku tu. Tapi kita tak ada rasa kasih Tuhan. Ya, jadi tak mandah. Misal, saya orang duduk kampung. Saya kerti ni. Orang duduk kau ni saya hingga sikit. Tak ada. Kampung zaman dulu. Kau mau saya tu. Orang panggil itipun. Orang nak hidup situ kena pakai gambar dan motu. Gambar itipun tu. Tak itu kru. Lepas tu. Ni. Mungkin mata buat hijau kuning. Siapa berani nak getik lagi orang tu. Kerana backlang ya. Dah. Orang nak kum ya. Orang itipun. Pak orang yang gitu pay orang itipun saat ni. Bob. Menebah esok. Wilicin berhabis. Ya berani kokek lagi. Dah lah kan. Ya boleh. Motong boleh hidup sini. Guna demon ni. Pak demon ni suruh. Pak. Ya wak terima dengan hati penuh. Terima daripada hati. Apa? Aku nak tupai dia mening. Nampak dah? Tu dunia. Pak kita ni Allah. Kita tupai Allah. Na'budu wa nasta'in. Kita ngakulah semaya nak jadi hamba pada Allah. Nak ibadah pada Allah. Nak minta tolong pada Allah. Bukan supaya orang saat ni gitu pembotang tahu orang grabber itu saja dah ni. Mata Tuhan beri, telinga, hidung, mulut,
angin mai duk siuk kita hak Tuhan, matahari hak Tuhan, rezeki wi kita hak Tuhan. Hagenno Tuhan suruh semayah, Tuhan suruh puasa, jadi wak ngegliya, wak dengar kriya, wak dengar wasop. Geli gemi, boleh ke tak? Tak kena syarat. Padahal hayo suruh tu pula, kalau kita turut kena dengar ya mulah, ya jaya hidup dunia jadi mulia, pergi akhirat sampai ke syurga. Tak kira dalam semayat, dalam puasa, dalam wahji, ya ada geliga lima yuhyikum. Allah Rabbi Karim, Masya Allah. Cumi sungguh rabu Islam, cayalah. Allah, ni saya tak reti, reti suncuk neng ya ni. Nah, kalau orang alih lagi, puasa terasa. La ilaha illallah. Satu perkara lagi biasa. Cuba kita ukur tengok. Termasuk saya ni. Kita duduk tunggu hidayah. Tapi surah ni masuk sini belakang kan? Wa ay, wa utama, nanti dengar orang baik. Senang tak kita nak tengok duduk tunggu dengar orang baik? Wasa senang tak kau orang nak baik lagi? Senang kan? Senang dah. Oh, bila osmenek dah. Oh, duduk. Dah nak kocak. Bo Allah Allah. Senok tu dah. Orang kata dak tak nak senok bahangkan Nabi royak temu senok dua orang puasa dah. Kau buka puasa, patu kau jumpa dengan Allah. Wapo besula pia orang panggil semaya kau tak tekah bukan bulan puasa ni, kita tak senok dengan be orang panggil semaya wapo. Ning maksud saya lah ni. Maka tu ni. Tekah dah tunggu hidup. Orang baik senang muncul. Tapi baik tu bukan bulan Ramadan. Bukan nanti tunggu buka puasa. Gena kita tak senang orang baik. Nak sambut semayan. Buat apa kita tak senang? Kenapa? Pasal apa? Ha. Tolong jawab. Pasal kita senang saat ni, kita kena. Wah, tamat dengan air. Lega. Sudah semayan, tak ingin salah baca lambat. Air. Tak reti kan dia kata orang nak buka puasa, baca penama panjang-panjang. Tak ini, cepat nak lah. Ha, ni kena reti tak ini kami Afiq nanti. Hei, ngorek anak. Jangan buat panjang. Nah, hey, saya besok, etikah. Buat awal dulu. Gek kedok besing. Petai tu, tak ini. Nuh, apa bapu? Nyetai surah kah? Surah. Aduh, ngorek satu rakaat surah kah. Ah, kata berjuruh pada oh ni. Berapa minit surah kah? Baca pula nak buat sah. Aduh lah weh. Kata mungkin ada imen lumuh. Wapo ben nak buka puasa kita serenuk, wapo ben hak sebelah bulan lagi kita tak serenuk supaya nak tunggu hidayah buka puasa. Pasal kita kena hidayah duk dapat tu. Lagu tu kalau kita kena hakikat solat sungguh, cuba baca hak-hak kita doktor lewat tu. Kalau kena hakikat solat sungguh, kita senang lah nak masuk semayat. Mana kata bukan kena paksa dah. Berasa kita agak-agak terima dari hati. Bukan kena tolak, kita terima. Ha, nak uya ni lah tu. Ni rahsia ni, rahsia dalam ni. Bagi orang reti orang pahal. Nah, senang tunggu buka puasa, tapi orang pihak sebelah mulai lagi. Allah bedok. Patu gigi dengan tonyo. Allah, lama tak main ni. Macam apa banyak dan sebagainya. Ini sungguh nah, ini kenyataan. Pribadi saya pun demikian lebih kurang. Muslim-muslim rahmatakumullah. Usaha insya-Allah kita makan dengan ayat ni nah. Kita puasa ni khabar kata Allah kekasih kita sungguh. Sepuang dia cakap bongo tadilah. Nah, tok kemeni sungguh tu bek nebah. Rap leh. Rak apa yang panggil? Eh? Terima selalu dah. Tak kecek banyak. Sekarang-sekarang tu. Tempat panggil lah. Nah, ni kalau dengan agamanya nak mak tengok. Eh, nampak tak masuk kau ni. Eh, nak buka puasa kan? No. Kita duduk 13 jam kena makan dulu. Lepas dah makan kena isap okok. Kau tu rabuk emak dulu. Berak, 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 berak. Kalau mesti rokok, mah suria seputung ni, kru nyana bucu. Kena memayar luwe kawet tak lagi dah.
Kau tengok bom hospital duk ganti lepas buka puasa pas hospital. Biasa tak sujud mayat buka puasa buka puasa sujud mayat tu be air ke atas hidung. Tengok apa dulu. Be air ke atas hidung kenyek. Wak kena nak mengorek 20 minit. Makan dulu. Sudah makan saukak. Wal iyaz billah. Nabi dak mano? Nung bujuri ni. Hak ni kena harus ingat nah. Pas minta kusna kat orang lain kata. Jangan dak bawa sorak. Allah. Pas tu orang dulu pun puasa juga. Hak ni ulama kata kena. Kalau kita puasa berasa berat air. Orang dulu pun berat apa aku juga. Tak ada rasa beratlah. Eh rumah aku semalam, buah diri apa ni mutin curi. Aku buah kena semalam. Supa mau. Ah rasa ringan. Nah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itulah. InsyaAllah lah. Sebagai kesimpulan seruk kita malam ni. Pertama. Dasar. Asas Islam ni ada tiga. Pertama. Minallahi risalah. Kerasulah. Kera'ah. Agama Islam daripada Allah. Mana kata kita nak bawa ni ada tuah Allah nah. Wa ala rasul al balagh. Wajib pi atas rasul nyapa. Menyapa benda dari Allah. Yang ketiga wa alaina at taslim. Wajib pi atas kita kita terima lepas tu kita serah. Tak sah fikir dengan otak nak win apa baru nak pergi. Tak kena. Tu tu bukan Islam lah tu. Lebih-lebih lagi akidah nah. Akidah kita terima hak Tuhan wayak sendiri. Kalau Tuhan wayak kata ada mata, ada apa tahara, terima. Lah mano jangan tanya. Tuhan tak serupa dengan segala sesuatu. Laisa kamitsli syai. Kalau munafik serupa itu syaitan tipu. Yang kedua, Ramadan nak mari. Berpandu pada ayat ni dan hadis sahih Al-Bukhari, kita terima puasa ni dengan hati penuh gembira. Nak buat lah mana tu? Ha, sebelah bulan kita ada apa tak usaha nak iwasa. Boleh buat apa-apa daripada Allah turut sunnah Nabi betul baru rasa puas hati. Ha, jadi gitu. Kalau tak serupa dengan Nabi, rasa tak puas hati. Dia mau hajak ke mai hajak, apa hajak je mohon ni. Buat tempat gitu, rasa tak puas hati. Api biasa kita kalau aku tak buat lah. Buat mana buat aku tak. Tak apa tu ikut power masing-masing nah dah. Usaha buat ipu hati bila serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut kita ngajilah. Mengikut kita ngaji. Dan kena ngaji insya-Allah. Nah. Itulah apa yang kita dapat dengan malam ni. Dan insya-Allah akhirnya gua ayat ni la'allakum tattaqun. Semoga kita jadi orang takwa. Go puasa takwa. Kalau puasa tak duit tak kuat, tak jadi. Mana? Puasa ni, kalau kita kira, ibu wacai. Puasa ibu wacai. Kalau itakullah, itakullah, tiap-tiap jemaat ni nadi hadut kau dalam tubuh badai lalu ni. Yang mana? Nadi lah. Tek, 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 berapa nadi tu tubuh kita. Hak tu, hak itakullah hari jemaat. Buat puasa ni, itakullah wacai. Kena la'allakum tattaqun. Mana? Kalau tak ada nadi tujuh tangan ni amal pak dah. Amal pak. Ah jangan kita tak ada nadi dan tubuh badan kita nah. Kena raksa we jadi sombong semua agama kita dalam hidup kita ni. Nah. Sebenarnya takwa Ramadan tak pelak dah kena nak sebut semua itaqullah itaqullah. Tak sebut itaqullah dalam ketubuh tak sah ketubuh. Image ni image ni. Kena sebut. Mari Ramadan ni tak jadi pasal dengar ketubuh tidur ni. Di waktu kerja kelihatan-kelihatan aku nak mandi-mandi pa, tak agak aku nak pergi dia tempat baca ketubah padang kan dia ada baca waktu ya. Pa, orang dengar tidur wala'iyazubillah wallahu'alam astaghfirullahaladzim li walakum afudu amri ilallah innallah basirun bin ibad wa sallallahu ala muhammad wa ala sahbihi wa sallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallah wa bihamdik ashahadu an la ilaha ila ant أستغفرك وأتوب إليك.